Pernah dengar nggak kalau pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik? Nah, kalau pembicara itu ada dua, active speaker dan passive speaker. Begitu juga dengan listening. Listening itu ada active listening, ada passive listening. Aku akan coba kasih gambaran ke teman-teman gimana caranya menjadi active listener, pendengar yang aktif. Kenapa mendengarkan itu penting? Karena di situ juga bisa menunjukkan seberapa baik kualitas kita ketika berbicara. Yang dibutuhkan pertama adalah komitmen. Ketika ada yang mau berbicara atau bercerita, commit to yourself kalau ini adalah waktunya dia untuk bercerita dan waktunya kita untuk mendengarkan. Kamu berkomitmen kalau kamu akan fully aware dengan apapun yang dia sampaikan. Dan berkomitmen juga bahwa kamu akan memprioritaskan pembicaraan itu dari apapun. Yang kedua adalah tunjukkan non-verbal communication. Karena kamu lagi mendengarkan dan kamu perlu menunjukkan bahwa kamu betul-betul mendengarkan dan mau merespon tapi tidak menginterupsi, jadi kamu bisa menunjukkan small gesture. Misalkan nodding atau, oh ya, yeah, I feel you, ya, yeah, ya, yeah, paham-paham. Bisa seperti itu. Jadi tidak perlu membuat dia memutus ceritanya dia. Ketika sudah, show a response. Show a respon ketika dia udah selesai menjabarkan, baru deh kita kasih pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan. Nanti dia akan menjawab dan kita dengerin lagi sepanjang dia menjawab, jangan diinterrupt. Jadi kalau sama Besti ini tuh susah banget ya, tapi sedikit tips, justru latihan active listening itu bagusnya sama teman sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mendengarkan orang yang kita segani, itu tendensi kita mendengarkan tuh lebih karena ya kita respect sama dia, atau kita takut, atau karena dia bos kita, atau karena dia klien kita. Tapi kalau karena teman, biasanya kan emang kita ngobrol kan, tapi sering tumpang tindih. Karena kita juga mau ngomong ketika mereka ngomong. Padahal paling benar adalah kita latihan sama mereka. Jadi kita membiasakan mendengarkan even dari small circle kita. Dan yang paling terakhir yang penting aku tekankan sekali lagi adalah keep the focus on them. Selalu ingat ini adalah spotlight-nya di mereka, mereka yang bercerita, jangan dibalikin lagi ke kita, jangan tahu-tahu jadi kita yang curhat dengan masalah kita, pengalaman kita, compare kesusahan, compare pengalaman, enggak. Dengerin dia. Unless dia nanya, what is your opinion? Gimana your experience related to what I said? Gitu kan. Baru deh kamu berbicara, karena udah diberikan nih spotlight-nya ke kamu. Tapi kalau enggak, respon ketika diizinkan atau ditanya. Karena sama ada orang bercerita atau berbicara untuk didengarkan, bukan untuk kita respon. Bahkan kalau emang kita mau respon dengan memberikan jawaban lebih panjang, boleh kok kita tanya, ini mau direspon, diberikan pandangan kita, atau you just want me to just all ears to your story, gitu kan. Jadi pastikan kalau kamu mau jadi pembicara hebat, harus jadi pendengar yang hebat juga. Oke? Okay? Kita